warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Gita Diana. Pokoknya kita mau jalan-jalan lah. Kayaknya agak sedikit pening gitu dengan pekerjaan ya. Jadi kita harus refreshing sebentar karena ini udah jam pulang kerja, jam 7:30 di Taiwan. Aku mau ajak kalian buat ke tempat perbelanjaan ya. Ke tempat perbelanjaan nanti kita mau, entah itu window shopping apa hanya melihat-lihat ataukah nanti beli. Katanya sih karena korban TikTok ya, ada beli satu gratis satu, dan wanita itu sangat suka sekali dengan yang namanya diskon gitu. Aku gak tahu sih apa aku aja atau kalian juga di rumah juga sama. Jadi jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah jalan di tempat atau sekitar tempat kerja aku. Ini ada dua teman aku, Basiti sama Tiwi. Kita bertiga jalan ke arah Fuxing. Fuxing itu di Banan Line atau Jalur Biru. Jadi aku di tinggalnya itu di kota ya guys. Jadi apa ini namanya, berisik. Berbeda dengan di desa kan pasti suasananya tenang gitu. Ini tuh benar-benar di kota, jadinya bising, bengkel. Kita cukup jalan kaki kemana-mana. Maksudnya kalau deket jalan kaki aja. Paling ya naik sepeda ubek. Masih nggak boleh makan di tempat ya. Tetap jaga prokes dan wajib pakai masker dimanapun saat kalian keluar rumah. Harus wajib pakai masker. Ini suaraku gap-gapan karena sambil berjalan dan ngomong dan pakai masker. Di Taiwan hampir 4 bulan kita melakukan lockdown. Dan alhamdulillah ini masih siaga 2. Tadi ini yang siaga 3 diturunkan jadi siaga 2. Banyak toko-toko yang tutup. Bahkan sekarang hanya delivery order. Ini suasana seperti ini. Jadi kita mau ke Net Fashion di Taiwan. Ada beberapa cabang di kota kalian mungkin. Kalau di Taipei ada berapa. Di sekitarku aja ada 2 atau bahkan 3. Kalian bisa lihat di sini. Itu. Jadi nggak ada orang makan ya, harus di. Ini tutup we, ini bukannya bakul seafood kayak we. Ini berapa toko tutup? Jadi di area ini tuh kayak pasar malam, banyak jajanan Taiwan. Iki anak sendal warna ungu. Hah? Emang kamu mau beli, Wek? Kamu mau beli, Wek? Ya udah nanti dulu. Nanti belinya nanti. Paling lihat tuh sandal karena musim panas. Kita mau cari apa?
dan ramai ya guys. Terus pada totolan. Ini lumayan udah sedikit rame, terus pada totolan. Gak tahu makanan apa. Ini gorengan yang biasanya disukai. Jangan ngarang gue. Pengen balik berarti ngidel maning bulan pitu. Dewi anak. Dewi Sita bae ora apa-apa. Siti. Nomor aku do apa lah cara apal. Lu. Mana ku tahu. Wi, kenalan aku Wi. Nomor 933. Lah jan kat mau. 0933. Itu 99.
itu nggak ada guys. Kosong. Open your mind.